yang membuat cerita menarik adalah ternyata kontennya tidak hanya ucapan selamat. Jadi saya coba lihat, saya coba baca dari beberapa media dan juga yang menjadi trending, saya penasaran juga dari bantuan dari teman-teman, saya coba lihat isi trendingnya seperti apa, ternyata ada unsur politik di dalamnya. Di Persija kemarin, sayangnya itu adalah kalau teman-teman pernah lihat ada satu tweet dari partai yang akhirnya dihapus. Sebenarnya kalau perkenan kami juga nggak apa-apa sih. Tangan itu disangkut pautkan dengan Gubernur Jakarta, terus juga ada isu politik juga.